Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Contoh kecilnya saja nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita curahkan buat baginda besar kita, sang proklamator yang tak pernah naik motor, sang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, sang proklamasi yang tak pernah memakai dasi. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menafaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada baginda kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan tidak memperbanyak kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuki acara demi acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembawa acara yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibaca, yang akan dibawakan oleh santriwati dari Pondok Pesantren Maulani Anatul Thalibin kepada Koca Purnama Sari. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Thank you.
Yeah.